Sebelum Fadil Bajidi ditangkap, Loli sempat banggakan pacarnya. Kini malah digeruduk netizen yang senggol dugaan pengeroyokan. Dancer Fadil Bajidi yang kini diketahui sedang menjalin hubungan asmara dengan Loli alias putri dari salah seorang artis ternama, dikabarkan baru saja ditangkap. Pacar Loli diamankan pihak kepolisian karena terlibat dugaan pengeroyokan seorang anggota TNI. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro menyampaikan bahwa Fadil Bajidi bersama dua orang lainnya menganiaya Alex Edition yang merupakan seorang anggota Babinsa Kodim Jakarta Selatan. Lantaran ramainya isu penangkapan Fadil Bajidi, sejumlah warganet berusaha menuntaskan rasa penasaran dengan cara menggeruduk akun media sosial Loli. Salah satunya bisa ditemukan melalui komentar akun TikTok @11aura. Ironisnya, pertanyaan itu dilontarkan warganet melalui kolom komentar pada unggahan terakhir Loli yang menampilkan rangkaian foto-foto Fadil Bajidi bersama kakaknya, Bintang Mi'raj Bajidi atau Bintang Bajidi, sambil mengungkap perasaan bangganya. "Bangga banget," tulis Loli dengan singkat. Loli sudah jarang bikin konten, malah kini dihujani pertanyaan netizen soal Fadil Bajidi. Loli yang tengah menetap di London, Inggris akhir-akhir ini jarang membuat konten maupun live di akun media sosial miliknya. Sebelumnya, ia kerap live memamerkan kegiatannya di London melalui akun TikTok miliknya itu. Kini setelah Fadil Bajidi dikabarkan ditangkap akibat dugaan penganiayaan, Loli malah dihujani oleh deretan pertanyaan dari netizen mengenai kebenaran kabar tersebut serta kondisi Fadil setelah ditangkap. Namun hingga kabar ini disusun, Loli masih belum terlihat membuka akun media sosialnya.